Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Taren Outdoor, channel Toria di Surya yang mengupas tentang alat-alat outdoor yang teman-teman butuhin di lapangan, yang teman-teman butuhin di outdoor di gunung. Kali ini kita akan mengupas tentang tas carrier. Jadi kalau di judulnya saya namai judulnya itu Consina versus Re. Jadi Re yang ini Re Kathmandu 80 liter. Cuman kali ini seperti yang video sebelumnya, saya The North Face lawan Consina. The North Face-nya dulu saya buka, baru ke Consina. Nah, ini Consina kali ini. Sementara nanti Re untuk di video selanjutnya. Kalau kemarin kita udah kupas detail tentang The North Face Propet 65, ya itu sebenarnya ideal untuk teman-teman yang tinggi badan sekitar 150 sampai 175 dengan berat badan di kisaran 50 sampai 65. Ini tidak jauh beda karena ini 60 liter. Jadi kalau berapa kapasitas liternya itu teman-teman bisa cek. Dia berapa liter? 40 kah, 50 kah, 60 kah? Atau yang 80 kayak gini. Nanti ada juga yang misal 100, 150 ada. 100 itu kalau Re punya Krakatau. Nah, Krakatau ada. Ini masih Kathmandu. Nah ini 60 liter Consina. Kita akan coba review. Kenapa saya kosongin isinya itu biar kita bisa lihat dalamnya kayak apa. Nah, baik, ini lama sekali ekstra tensial itu produknya. Ini barang lama, bukan baru seperti The North Face kemarin. Ini yang sering keluar, sering pakai, sering daki nih. Udah pengalaman nih tasnya. Baik, ini pertama kita dari atas dulu. Dari atas, kalau Consina seperti biasa ada tali jaringnya, jadi bisa ngatur kerapatan tali jaringnya. Dia bisa ngatur kerapatan benda yang kita taruh di atas. Terus dia ada resletingnya, nyimpen barang yang di atas. Cocok nih kalau buat barang-barang yang rawan pecah, teman-teman taruh di sini. Terus lagi yang fleksibilitas pakainya lebih cepat, dia sering dikeluarin taruhnya di atas ini, jadi aman. Terus lagi dia juga bisa rapat dengan tali macam ini. Nah kayak gini nih rapat. Nah, oke ya, bagian atas sudah selesai. Ini Consina extra tensile. Kita coba tutup, kita masuk di bagian atas dalam. Nah kabar baiknya nih, ternyata di dalamnya bagian atas juga ada resletingnya, aman nih buat nyimpen-nyimpen barang lagi. Dan ini terpisah dengan yang luar tadi. Jadi kalau saya coba buka, tak tembus. Dilapisi satu jenis kain. Dan ini sudah ada dua space barang untuk nyimpen nih. Rekomendasi banget. Jadi kalau jas hujan cocok nih kayak di sini. Ponco, ya, bivak. Nanti kalau hujan dada, tinggal keluarin yang dari sini atas ini. Rekomendasi. Setelah itu kita masuk bagian helm. Kita cari frame-nya langsung aja. Kita cari frame. Sebelum frame ini ada bagian pengait. Jadi ada barang-barang yang mesti kadang kita kaitin di sini, dia tidak bisa masuk dalam. Ini ada pengaitnya di sini. Jadi barangnya mesti nempel nih bagian atas. Tertenteng di bagian atas. Cencelin pakai ini nih. Nah, barangnya nanti enggak harus kita cari-cari sampai bawah gitu. Terus frame-nya satu frame. Kalau kemarin kita ada tes itu dua frame ya, frame-nya dua ya. Ini frame-nya cuma satu. Di tengah saja. Kayak gini. Iya, frame-nya ini om. Nah. Jadi 60 liter itu hampir semua 60 liter pakai frame semua. Karena dari panjangnya dan kapasitas liter yang di bawah itu perlu penopang. Sehingga dengan frame ini memastikan rangka badan kita, bagian punggung tuh bisa lurus. Terus aman dari cedera, risiko cedera. Jadi mesti kita perhatiin seperti itu. Kalau 40 hanya beberapa pakai, beberapa enggak. Tapi kalaupun enggak pakai, biasanya dia yang bagus itu pakai back system, pakai jaring-jaring di bagian punggungnya. Nah, ini frame-nya ya. Aman nih, bagian ujungnya udah ada karetnya. Jadi dia lebih soft, aman, safety lah. Oke, ini kita tutup cuma satu aja. Lanjut di bagian dalam, ini pengaitnya ada dua ya, sorry, pengaitnya ada dua kiri kanan. Terus
bagian dalamnya. Teman-teman bisa cek. Ini bisa buat nyimpan barang. Kalau tablet masuk sih. Tablet masuk. Cuman resiko di sini ada frame-nya. Jadi mesti diganjel barang lagi nih biar empuk, karena ini kalau kena frame dia kayak ketekan bagian tengah, pecah jadi dua nanti. Jadi itu barang-barang yang mungkin dimensinya segini ya, buku masuk lah, buku masuk biar nggak kusut kalau masuk di dalam. Ini bagian dalam udah kita cacak semua, udah habis, nggak ada lagi. Oke, kita lanjut ke luar langsung. Luar bagian tepi, wah ini enaknya kalau konsina tuh banyak simpenannya, banyak resletingnya. Bagian sampingnya ada, dan ini kiri kanan, bukan yang satu sisi. Nah, kiri kanan tuh, kiri kanan ya. Itu bagian samping bisa buat nyimpen barang, juga dari kecepatan penggunaan, pengambilan barang, fleksibilitasnya bisa. Jadi kita bisa nyimpen dari barang dari sini juga. Oke ya, dari kiri kanan ada, terus bagian perekat lebar tas. Enak, cuman nariknya nggak ada pegangannya. Ini dengan atas, ini dengan samping. Hanya ada dua. Ini bisa teman-teman kadang matras ataupun tenda yang kuat ditentengin di tepi gini. Tapi itu nutup ini. Asalnya bagian samping, sehingga barang yang kita simpan di situ bisa ketutup. Jadi mau pakai sistem ini apa enggak sih? Kalau mau nyimpen ininya enggak fleksibel, enggak apa-apa, tutup aja di sini kasih matras atau tenda. Oke ya, bagian samping sudah sama, baik kiri maupun kanan sama simetris. Ini atas, ini bagian sampingnya, maksudnya buat dijepit untuk matrasnya teman-teman. Lanjut ke bagian bawah. Nah ini, sebelum ke bawah kita ada ini resleting yang paling fleksibel sekali. Ini bagian pinggang samping nih, pinggang samping kalau dikaitin nih kayak gini. Nah, kabar baiknya nih ada resletingnya dua. Ini biasanya untuk HP, untuk center, hal-hal yang sangat cepat sekali ya, kunci, kartu gitu. Oh, impiannya di sini. Terus bagian back systemnya ini rekomendasi daripada video yang sebelumnya, karena kita bisa lihat dari spon yang ada dia lebih kuat, lebih tebal. Itu pun juga ditopang dengan bagian pinggang samping yang tebal dan juga bagian ini ikatnya yang tebal juga. Sangat rekomendasi, dan saya udah nyoba banget bedain dengan drag face yang sebelumnya. Ini lebih bagus untuk kapasitas 60 liter yang sama. Ini bagian bawah teman-teman bisa cek, ternyata ada resletingnya juga. Biasanya ada yang ini gunain untuk nyimpen semacam cover bag, tapi bisa juga untuk nyimpen barang-barang lain. Tapi karena ini posnya di bawah ya, fleksibilitasnya rendah, sehingga teman-teman mesti pastiin barang yang disimpan di sini itu enggak sering keluar masuk, sehingga dan juga kuat karena di bawah dia ketop menopang semua beban yang ada dari atas gitu. Sehingga teman-teman mesti pastiin apa yang ada di bawah ini kuat dan fleksibilitasnya rendah, jarang dikeluarin lah, kecuali pas lihat nurunin tas gitu. Terus dari segi tali, sepertinya mainannya di sini, dia tembus ini, tapi dikunci di sini. Sama juga kiri kanan. Seolah memang tembus. Bisa diatur di sini. Ini bisa diatur. Ini bisa dimasukin di sini untuk mengunci, tapi ini kunci di sini. Dari kunci dijahit mati di sini. Oke. Terus yang saya senang lagi dari konsina itu adalah
tarikan resletingnya soft banget ya, bentuknya kayak gini. Jadi kalau kita bawa barang bawaannya berat, kita tuh mau ambil barang, kita tuh misal dari sini tariknya udah kayak gini, tarik ini. Yang lain udah siapin gini sih, sama ada safety-nya gini, tapi nggak senyaman ini. Dia konturnya tuh pas buat jemari kita kalau dibalik. Yakin. Berikutnya yang saya sedikit kelupaan itu di sini bagian bagian tali depannya nih. Ini seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, selalu ada safety-nya tuh. Selain seperti ini ada peluitnya. Ada peluitnya. Dan jangan mainin peluit kalau di gunung ya. Itu kondisi darurat. Jadi pastiin mesinnya peluitnya ini nyala. Peluitnya nyala, tinggal peluit. Saya enggak tip juga karena kalau saya tip nanti pada kaget sekitar ada apa. Karena itu kode SOS-nya untuk ini ya. Oh, darurat. Dari secara keseluruhan semua sudah direview. Ada beberapa tentelan ini sih, kadang dia ditambahi tali dikaitin apa itu untuk penguat sih, untuk yang ini ya. Tapi terlalu berisiko karena dia fungsinya bukan untuk itu. Kadang untuk variasi tali tambahan ketika dia harus keret tasnya dan lainnya, dia jadi penopang penguat. Secara keseluruhan sudah dari atas sampai bawah. Snap kuncinya juga saya rasa cukup nyaman kalau di original. Baik, dari atas sampai bawah semuanya sudah. Ini bisa diatur. Ini ada peluitnya. Sudah semua. Baik, nah, teman-teman yang ada pertanyaan silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Teman-teman yang suka dengan video ini silakan di like. Teman-teman yang request dengan video-video selanjutnya seperti apa, macam apa, silahkan komentar di kolom komentar. Teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Karena subscribe teman-teman itu membuat saya lebih semangat untuk bangun channel ini dengan konten-konten yang membantu teman-teman untuk kita belajar outdoor bareng-bareng. Jadi ini review singkat tentang tas Keryl seri Konsina 60 liter. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.